Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafaa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'du. Jamaah salat Zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab ke-77 yaitu bersikaplah kepada anak yatim seperti Ayah penyayang kepada anaknya sendiri. Kita akan bahas uh, nomor 139 yang ada di halaman 159. Ini adalah sebuah asar dari seorang tabiin yang bernama Al Hasan. Nama lengkapnya biasanya Al Hasan Al Basri. Al Hasan Al Basri, rahimahullah. Beliau bercerita. Laqad muslimina wa inna minhum la yusbihu fayakun Beliau bercerita Kami yaitu Al-Hasan Pernah hidup bersama orang-orang istimewa Kalau tabi'in ngomong kayak gini berarti maksudnya siapa? Para sahabat Kami kata Al-Hasan Pernah hidup bersama orang-orang istimewa Yaitu para sahabat Apa keistimewaan mereka? Setiap pagi Setiap pagi Para sahabat selalu berkata Kepada anak dan istrinya Selalu menyampaikan pesan kepada anak dan istrinya Apa isi pesannya? Ya ahliyah Ya ahliyah Yatimakum yatimakum Wahai keluargaku, ku Wahai anak istriku perhatikan anak yatim perhatikan anak yatim itu pesan para sahabat kepada istri dan anak mereka setiap pagi perhatikan mereka kebutuhannya apa penuhi jangan sampai berbuat zalim jangan sampai mereka terlantar apalagi pesannya dilanjutkan sama al-hasan Ya ahliyah, ya ahliyah Miskinakum, miskinakum Wahai keluargaku, Perhatikan orang-orang miskin Perhatikan orang-orang miskin Anak yatim Terus siapa? Orang miskin Jadi anak-anak kita, istri kita Setiap hari Seyukianya dikasih pengertian seperti itu Anak-anak kita sejak kecil itu dijadikan punya kepedulian Karena kepedulian itu akan tumbuh ketika dibiasakan Kepedulian itu bukan sesuatu yang sim Salah bim ujuk-ujuk ada enggak. Perlu dididik, perlu dibiasakan, perlu ditumbuhkan dan salah satu yang cara, salah satu cara yang dilakukan oleh para sahabat adalah setiap hari mengajarkan itu kepada keluarganya. Masih ada satu lagi. Ya ahliyah, ya ahliyah, jarakum jarakum. Wahai keluargaku, wahai anak istriku, perhatikan tetangga kalian. Perhatikan tetangga kalian. Berarti ada berapa? Tiga. Satu. Yatim, dua orang miskin Tiga tetangga Setiap hari Para sahabat mendidik Anaknya, mendidik istrinya Supaya tidak egois Supaya peduli Dengan anak yatim Orang miskin, tetangga-tetangga Yang ada di sekelilingnya Al-Hasan cerita Wa usri'a bi khiyarakum Wa antum kulla yawmin Tarzulun Akan tetapi, kata beliau, orang-orang yang baik pada meninggal dunia, pada meninggal dunia, takdir Allah yang baik-baik malah umurnya pendek-pendek, sehingga orang benar malah ora mati-mati. Kalian tambah tidak karuan. Orang-orang baik-baik ini pada meninggal dunia, mereka yang menginspirasi kebaikan. Allah takdirkan mereka meninggal dunia sehingga kalian semakin tidak karuan. Seperti apa tidak karuannya? Beliau mengatakan: Wa idh shi'tar aithuh fasqan yta'mmuk b-thalathin alfan nar ma lahu qatalahullah. Orang-orang itu demi untuk mendapatkan duit 30 ribu. Demi untuk mendapatkan duit berapa? puluh ribu Rela masuk neraka Rela masuk neraka Cuma gara-gara berapa? puluh ribu Saking parahnya sudah nggak peduli lagi Dilanjutkan ba minallahu anazin dia tukar surga dari Allah Azza wa Jalla Dengan harga yang sangat murah Berapa tadi? 30 ribu Wa in fi Kemarin dia di jalannya Allah sekarang pindah ke jalannya setan. Sudah saking parahnya apa? Wala wa'adha min nafsihi wala minannas wala wa'idha min nafsi gak ada lagi yang bisa menasehati orang itu entah itu nasihat dari hati kecilnya sendiri atau nasihat dari orang lain jadi nasihat itu ada dua yang pertama dari apa? hati kecil yang kedua dari orang lain hati kecil itu apa Ustaz? hati kecil itu adalah nurani contohnya apa? Contohnya ada sebagian orang nggak pernah sholat Berbuat maksiat Setiap so hari kerjaannya berbuat maksiat Tahu-tahu Hatinya apa? Kerentek Kerentek siapa? Terbersit Terbetik di dalam hatinya Aku sih harap kayak Harap kayak kaya nanti, Kapan gitu Aku sih mau seperti ini sampai kapan? Ujuk-ujuk apa muncul? Itu namanya nasihat dari hati kecil. Kita bukan dari orang lain. Ada orang yang dinasehati oleh hati kecilnya, langsung sadar. Yeah. Saya sampai kapan? Saya nggak tahu kapan akan mati. Kalau saya mati dalam kondisi seperti ini, gimana? Ucuk-ucuk muncul ya, tentunya ucuk-ucuk muncul itu pasti ditakdirkan sama siapa? Sama Allah. Tapi ini lewat hati kecilnya sendiri. Ada nasihat dari orang lain. Ada nasihat dari orang lain. Ketemu dan nasihat orang lain itu nggak mesti orang terdekat. Bisa orang terdekat, bisa orang nggak kenal. Tahu-tahu ya. eh, apa namanya duduk di bis misalnya sama orang lain. Tahu-tahu orang yang di sampingnya itu menyampaikan apa? Nasihat. Padahal nasihat yang disampaikan sama persis dengan nasihat yang disampaikan oleh orang tuanya. Tapi entah kenapa nasihat orang ini langsung masuk ke dalam hatinya. Al Hasan Al Basri mengatakan, manusia ini saking parahnya nasihat dari diri sendiri yang enggak mempan, nasihat dari orang lain juga enggak mempan. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan tersebut. Apa pelajarannya? Biasakan Untuk mendidik keluarga kita Peduli kepada orang-orang yang tadi disebutkan Begitulah para sahabat Dahulu mendidik keluarganya Tentunya dicontohkan dulu Sama Bapaknya dulu Bapaknya ngasih contoh kemudian mendidik Anaknya, kalau perlu Le Tolong ya Ini diantarkan kemana Ke Tetangga sampai sehingga bukan cuma apa? Ngomong. Panggil anak kita, "Nduk, ini ibu ada masak dikit ya. Tolong dianterin ke tetangga yang sebelah sana." Ini namanya pembiasaan. Mudah-mudahan kita bisa mendidik keluarga kita di atas kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.